Akibat bencana kekeringan, Danau Situ Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat, surut. Surutnya air Danau Situ Gunung ini berkurang hingga sekitar 1 meter. Terlihat di bagian tepi dan dasar danau mulai mengering meski di bagian tengahnya masih terdapat genangan air. Surutnya air tersebut sudah terjadi sejak 1 bulan lalu, hingga berdampak bagi penghasilan yang menjadi pemandu wisata rakit, karena tingkat kunjungan Danau Situ Gunung berkurang hingga 15%. Bahkan di hari biasa sangat sepi pengunjung. Situ Gunung ini surut, Pak? Ini 1 bulan. Kenapa, Pak, bisa surut? Tentunya bocor sama kemarau. Kemarau-nya kan hampir 2 bulan. Emang biasanya airnya banyak atau gimana, Pak? Banyak. Ini juga, Pak. Ini turunnya hampir 1 meter. 1 meter. Kurang lebih. Terus pengaruh nggak, Pak, ke wisatawan, Pak? Ngaruh. Kemarau panjang ini belum ada pernah turun hujan ya saat ini. Memang ada sedikit dampak dari penglihatan atau dari hasil dokumentasi kurang bagus di danau. Nah, saat ini terjadi penurunan debit air kurang lebih 1 meter turun untuk saat ini. Kalau ini dampak wisata memang ya tadi ada keluhan kurang bagusnya di dokumentasi saja. Dampak kemarau panjang pun dirasakan hingga omset mereka turun 30%. Biasanya, kedalaman danau normalnya 8 meter, namun saat ini yang tersisa hingga ke pintu air hanya 1,5 meter untuk mata air danau. Hal ini menjadikan keindahan Danau Situ Gunung berkurang bagi pengunjung untuk menikmati wisata danau. Andreas Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.